Okay, ni video saya nak tunjuk macam mana you nak check you punya apa ni user ada OT. So ini adalah software Smart PSSAC. So sepatutnya bila you dah ada attendance, so dekat personal manager sini dah ada user. Okay, so kalau dah ada user, sepatutnya dekat attendance manager ni you dah ada you punya apa ni schedule lah yang you set. So saya punya, saya sekarang saya testing using this one. Okay, so saya buat 1 hour working time only lah. So saya pakai starting daripada 10.40 sampai 11.40. So working hour set as 1 hour. Lepas tu check in time valid 10.30 until 10.41. And untuk check out punya 11.39 sampai pukul 1. Okay. So setting yang satu lagi yang you kena check adalah attendance rule. So yang ni usually by default this one 5, this one 5, yang ni 120. Lepas tu the sign out time that is 5 minute later than off duty time is recorded as overtime. So masa sini saya punya check out adalah 11.40. Saya buat sini 5 minit lah. Let's say dia check out pada 11.45. So 5 minit tu telah dikira sebagai OT. Okay, so bila you dah setting sini, so saya dah buat apa ni, dah ada report lah. So saya dah buat punch out apa semua. So kita terus pergi dekat total time card. Okay, so dekat total time card sini, okay, before that I tunjuk time card dulu kan. So dekat time card sini, you boleh check lah ada 3 user. So user number 1 ni, you boleh tengok dia punya sign in 10.39 sampai 11.41. So dia memang 1 jam 3 minit sahajalah yang dia bekerja. Sama juga dengan user number 2. Tapi user number 3 ni, dia check out pada 11.51. Which mean dia ada 10 minit OT. Sebab saya setiap 5 minit dikira sebagai OT. So you boleh tengok actual hour yang dia bekerja 1 jam 20 minit. So dekat sini dia tak ada mention OT, tapi you boleh check dekat satu total time card. Okay, untuk user nombor 3 tu, you boleh terus check item number 3 overtime. So sini dia mention 10 minit OT. Lepas tu you boleh tengok juga dekat time card. So kita terus pergi dekat, saya compare user number 2 and number 3 lah. So standard hour ni sepatutnya waktu bekerja yang di set oleh sistem. So overtime you boleh tengok dia ada record 10 minit. Untuk user lain tak ada. Lepas tu valid hour ni sama juga dengan standard hour. So actual hour dia akan ni lah, measure lah kita bekerja berapa-berapa. So itu sahajalah untuk OT punya report. You boleh tengok dekat time card list. Untuk monthly pun boleh juga. So kalau dekat monthly you boleh terus tengok lah. Okay, dia waktu bekerja dia this time, tapi dia yang dia masuk kerja dia check out this. Lepas tu dia ada mention lah, okay, bekerja berapa, 1 jam, okay, tak ada OT, tak ada OT this one, okay, ada. So ada OT. So bekerja dia, dia akan record dekat sini 1 jam 3 minit, 1 jam 3 minit, yang ni 1 jam 20 minit. So itu sahajalah. Okay, so untuk additional lagi, kalau you perasan sini, dia tulis overtime is 10 minit. Okay. Tapi dia punya actual hour dia adalah 1 hour and 20 minit. Okay, this is because untuk dahulu punya sistem decimal. So macam you boleh tengok dekat sign in sini. So check out dia adalah 11.51. Tapi check in dia 10.39. You boleh tengok dia akan jadi 1 jam 20 minit. So 12 minit. So 12 minit ni usually apa ni, sistem Smart PSSAC ni dia akan run off jadi 01.20. Dia memang akan run off punya lah. That's why dia jadi 20. Tapi kalau macam this one actual hour ni 1 jam 3 minit, dia takkan run off. Kalau dia ada 2 decimal point dekat belakang, dia akan run out. Dia memang akan adjust jadi 20 minit. Memang sistem by default, kita tak boleh nak adjust.